Menanggapi namanya disebut dalam pantun kode Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI menyatakan, terkait cocok atau tidaknya ia dicodohkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti, hal tersebut masih terlalu dini. Saat ini Erick Thohir mengaku masih fokus dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Cocok nggak Pak dengan Pak Ganjar itu Pak? Saya rasa terlalu dini, karena kan kembali kalau kita bicara pasangan itu kan 20%. Ini bukan cocok nggak cocok, ini kebijakan masing-masing partai atau bisa nggak mengkolaborasi figur-figur yang ada, itu kan. Jadi kalau saya sendiri ya... Kalau secara personal Pak? Ya kalau masalah personal saya rasa beberapa tokoh daerah pun saya punya kecocokan, kenapa memang kita di BUMN ditugaskan untuk menjadi sub. Sponsor atau dukungan ketika ada kegiatan di daerah. Hitung-hitungan menuju usulan nama bakal capres dan cawapres masih alot termasuk untuk PAN. Namun Presiden Joko Widodo saat di Rakornas PAN berpesan, jangan sampai salah pilih koalisi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.